Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang masih lagi belum tidur, apa khabar? Kita malam ini kita live sekali lagi. Hari ini banyak live dia kerja saya. Kenapa? Sebab the whole week lepas ni saya akan busy gila. Jadi saya live cukup-cukup malam ni supaya apa orang kata, apa yang nak berlaku pada minggu ni, dia adalah benda yang tersusun lah sebenarnya macam tu. So kalau tengok pun hari ni posting saya banyak, lepas satu video, video sampai satu video. Inilah yang sebenarnya yang saya masukkan, bahawa sebenarnya konten berkaitan dengan sepak takraw banyak sebenarnya. Dan pastinya saya seorang-seorang saya tak mampu nak buat semua benda lah, cerita dia macam tu. Jadi dengan harapan, kalau ada yang sudi nak bekerjasama, kalau ada yang nak belajar, just let me know. Kita cubalah sama-sama insyaAllah. Saya nak cuba share sekejap video ni. Okay, assalamualaikum. Esok buat live, Sure, esok memang saya ada buat live, jangan risau. Esok memang saya buat live. Sebab tu malam ni saya nak kena settle siap-siap. Sebab besok saya dah busy dengan tunang nikah. Jadi saya malam ni saya nak live dulu, share beberapa perkara terbaru. Makin licin makin licin. Itulah, apa tadi pun kata sambil-sambil lah. Tadi tu sambil-sambil menyiapkan badan apa semua kan. Jadi untuk saya, jenis saya sebenarnya bukan masalah botak, rambut gugur, bukan. Tapi saya dah malas nak berambut. Sebab saya naik motor banyak kan, most of the time saya naik motor. Jadi saya lebih suka untuk kata apa, mentos 100 watt. Oh, mentos 100 watt, ya. Mentos 100 watt, ya. Okay, takpelah, 100 watt ke 600 watt ke, apa watt-watt ke, Siri watt sakar ke, kan, tak kisahlah. Janji semua orang bahagia gitu kan. Baik, so malam ni sebelum Pada Tuan Lee buat live, ada insyaAllah. Besok perlawanan mula pukul 12 perlawanan mula pukul 12. Sekejap saya nak cuba share saya punya video sendiri, tak berjaya kat ni. Macam mana boleh share video ni? Entah macam mana entah. Okay, sambil-sambil idea Kelantan main KL tu. Idea main Kelantan, idea Kelantan main ni. Tak apa Azran, tak ada lah tu kan. Janji kepala botak kan. Yang penting hatinya baik, itu je lah yang penting. Okay, cover game ni cover sekali. Dia macam ni, entah nama, saya explain. Besok sebenarnya dia ada dua gelanggang, gelanggang A dan gelanggang B. Astro cover gelanggang A, saya cover gelanggang B. Astro cover gelanggang masa tu, kalau dia A dengan B akan serentak. Sebab tu jadual dia jalan serentak. Bila acara regu berjalan di gelanggang A, acara bergu berjalan di gelanggang B. Jadi kalau Astro cover regu, saya cover bergu. Habis sebelum lawan tu mereka akan switch pula. Bergu main A, gelanggang A, regu pula main gelanggang B. So saya akan cover separuh daripada perlawanan antara regu, saya juga akan cover separuh daripada perlawanan bergu. Macam tu. Jadi anda boleh tonton besok sambil tengok Astro, sambil tengok saya. Kalau tak nak terlepas mana-mana lah. Ceritanya macam tu. Jadi itu benda yang saya nak kongsikan sebenarnya malam ni. Bos tadi ada game dekat Taman Pelangi sebenarnya. Memang hari ni banyak game sebenarnya, tapi sebab saya banyak benda saya nak kena uruskan. Sebenarnya habis saja Tun Ali Cup tu 21 hari bulan. Malam tu saya terus live daripada Aswara Akademi Seni, Akademi Seni dan Budaya Warisan. Kita akan live tentang rakan muda, rakan muda live. Saya akan interview Bayhaki. Malam tu, maksudnya kalau katalah Bayhaki main final 21 hari bulan tu, habis aja final saya dengan Bayhaki, akan terus shoot ke Aswara, ke Jalan Semarak. Jalan Semarak pula. Pada mabuk sana tu, Jalan Ustaz Ismail tu. Jadi kami akan live pula malam tu. So boleh bayang tak jadual saya macam mana sebenarnya? Terima kasih siapa tak kena isteri. Jadi jadual saya penuh. That's why saya kena settle banyak benda. Syahril Azlan memang betul.
Cuma Syahir nanti dia main dengan killer Thailand tu. Ha, ni kita nak kena faham. Melaka bawa dua killer Thailand. Kalau kita ingat masa KL Open hari tu, ada seorang killer Thailand kan. Ada seorang killer Thailand, tapi pemain tu kemudiannya hanya main sekejap je. Esok Astro ada. Esok Astro ada cover satu. Macam saya katalah, Astro cover satu, saya cover satu. Jadi saksikanlah kedua-dua live tu. Pastinya kalau nak tengok footage yang cantik, yang baik, of course dekat Astro lah. Tapi Astro cover sebelah. Sukip tak tahu saya siapa yang cover live dekat sana. Sebab saya tak pergi. Saya pun tak sure. Kalau ada kawan-kawan yang sudi buat live tu, silalah boleh buat live. Saya sepatutnya memilih macam nak pergi Sukip, tapi disebabkan satunya sebab UIA tak hantar, so saya tak pergilah Sukip. Kedua-duanya sebab jarang-jarang lah kita dapat tengok kejohanan macam Tun Ali Cup ni. Jadi saya mengambil inisiatif, yelah kita pergi ke Tun Ali Cup lah, untuk menyokong lah benda ni sebenarnya. Okay, baik. So apa yang akan berlaku sebenarnya dalam the whole thing ni sebenarnya, saya explain. Satu ialah tajuk kita malam ni nak berbuat ialah tentang sports tourism ataupun pelancongan sukan. Okay, sports tourism ni adalah satu benda yang bukanlah baru sebenarnya. Dia bukan satu benda yang orang kata apa, baru ada sejak 10 tahun belakangan ni. Bukan, sports tourism ni sebenarnya dah lama dah. Kalau kita tengok dalam STL punya news, dengar-dengar Enes Antlers ambil Aziz. Ya, dengar-dengarnya macam tu lah. Aziz dengan ni akan main untuk Negeri Sembilan. Sebab Kidal kan. Okay, sports tourism ni sebenarnya kalau kita tengok balik, dia adalah satu benda yang dah lama, bukan benda baru. Badminton pun dah buat sports tourism. Ramai pemain badminton ternama dalam negara berlatih di Malaysia. Okay, dan interest sepatutnya aku history, interesting benda tu, iaitu angle yang sepatutnya aku history cuba bawa ialah tentang berlatih, berlatih dalam negara-negara. So pada anda yang tak faham, sebenarnya berlatih luar negara tu juga ialah satu bentuk sports tourism. So Johor ATM base tu KL. Okay, insyaAllah kita cover besok, jangan risau. Baik, so kita kembali pada tajuk kita. Sports tourism ni ialah kalau kita tengok dia merujuk kepada kita travel lah, macam kita cakap, kita bergerak ke sebuah lokasi, sama ada kita nak menonton juga adalah dikira, bukan sekadar kita pergi sana tu main, kita pergi menonton juga dianggap sebagai sports tourism. Kita pergi berlatih juga dianggap sports tourism. Kita pergi friendly match juga dianggap sports tourism. Dan macam-macam perkara lagi lah. Yang motivasinya ialah sukan. Maksudnya atas nama sukan, seseorang, satu pasukan, satu geng, satu kelompok bergerak ke satu lokasi atas nama sukan. Sama ada menonton, main, berlatih dan apa saja yang berkaitan dengannya. Jadi sebenarnya dah lama sports tourism ni, bukanlah benda baru. Sejak daripada sukan dan mula dipertandingkan di peringkat antarabangsa, macam-macam jenis sukan kan, sebenarnya ialah satu industri yang besar. Kalau kita tengok, tak silap saya, nilai sports tourism ni dia mencecah sehingga 7 bilion setahun. Sebenarnya besar nilai sports tourism ni. Ada info tak dari Kelantan Warrior? Ada Kelantan Warrior punya info ada. Tapi daripada ramai-ramai saya tengok tu, yang saya kenal cuma Awi Seman je. Yang saya tancam, tadi saya call Awi Seman, tapi Awi Seman tak angkat pula. So bukan apalah, sebab saya memang dah lama tak tengok pemain-pemain Kelantan yang agak senior. Kita banyak tengok pemain Kelantan yang muda-muda. Jadi pemain Kelantan senior saya pun macam lost touch. Saya ingat pemain Kelantan yang senior, saya ingat cuma Sulaiman, Saleh, Sopi, Rukman, yang tu, Tamizia, yang tu. Tapi yang bawah-bawahnya saya tak berapa cam sangat. Norman Nizam, tapi saya tak cam sangat. Nanti kalau ada saya share. Okay, so back to this. Boleh tengok di TikTok kot. TikTok tu IG ada gambar sepak takraw Kelantan. Boleh tengok. Saya rasa tak silap di page Warisan Takraw ada tulis tadi. Kalau saya tak silap lah macam tu. Okay, so back to sports tourism. Baik, so soalan, pernah tak bola rotan terlibat dengan sports tourism? Baik, sebenarnya bola rotan pernah terlibat dengan sports tourism way before. Saya ingat 2013-2014 kot, saya rasa macam tu lah. Masa tu kita menerima kedatangan pemain-pemain daripada Singapura, iaitu pelajar-pelajar sekolah di Singapura.
sekolah-sekolah Bendemia, sekolah daripada Queensway. Mereka ni adalah pemain-pemain wakil sekolah yang menang di sekolah mereka. Macam kita MSSD lah lebih kurang. So mereka ni menang di situ, dan hadiah buat mereka adalah mereka ini dibawa datang ke Kuala Lumpur lebih kurang 4 hari, 3 hari okay, untuk menjalani sesi latihan, sesi perlawanan persahabatan, dan selebihnya ialah jalan-jalan makan angin di Kuala Lumpur. Jadi mereka ni menginap di Bukit Bintang, cikgunya buat jalan-jalan, kemudian aturkan beberapa friendly matches dengan kami. Saya juga buat klinik jabatan kolon untuk mereka. Dan kalau saya tak silap, esok untuk acara berpas, untuk acara Tun Ali, salah seorang pemain yang pernah datang sini tu akan beraksi. Oh, sebab saya tengok gambar tadi, saya rasa budak yang sama, budak Cina main tekong kuda. Saya tak pasti apa posisi dia terbaru, tapi dia lah. Kalau saya tengok gambar tu, saya ingat dia, kalau saya tak silap lah. Jadi esok kita akan tengok lah kalau ada betul ke budak tu. Baik, so back to this. Dan saya sebenarnya sambil-sambil buat kerja sebenarnya. Okay, sekejap aku nak kena email siapa tadi ya. Oh ni, baik. So apabila kita kata sports tourism, jadi macam esok lah. Esok hari Isnin tau. Esok hari Isnin, apalah buat kejualan hari Isnin, ha, mungkin ada yang tanya. Tapi sebenarnya kita kena faham apa yang PSM tengah lakukan ini adalah, kalau kita menelitinya lebih dalam, dia bukan sekadar untuk membangunkan sukan sepak takraw saja, tapi dia umpama membunuh dua burung dengan satu batu, iaitu dia turut membantu Melaka mempromosikan negeri Melaka sebagai pusat pelancongan sukan. So imagine berapa? 15 pasukan? 15 pasukan 16? 17 pasukan yang datang, termasuk Melaka sekali, 17 pasukan. Kalau setiap satu pasukan pun datang 10 orang, at least ada dekat 200 orang daripada luar yang datang akan menginap di Melaka selama hampir seminggu. Akan gunakan hotel, akan beli minyak, akan makan, akan gunakan kemudahan di negeri Melaka. So dengan kehadiran mereka ini, orang lain juga akan datang. So jumlah itu akan berlipat ganda, orang akan berbelanja di negeri Melaka. So itu salah satu pendekatan sports tourism yang sebenarnya boleh dimanfaatkan hasil daripada kejohanan Tun Ali Cup ni sebenarnya. So bagi saya, kepada persatuan-persatuan negeri, anda juga perlu mengambil langkah yang sama. Sebab industri sukan, dia bukan hanya apa yang berlaku di atas gelanggang, tetapi dia melibatkan the whole ecosystem. Ha, macam tu. So mereka yang menyediakan pelbagai perkhidmatan ni akan mendapat manfaat lah daripada penganjuran yang macam ni. Kita tahu di Melaka khususnya, di Melaka khususnya, kalau weekend dengan weekdays, kita tahu jumlah orang di Melaka dengan di weekend ni jauh dia punya pergi. Melaka pada hari biasa, sebelum PKP lah, saya tak tahu lah sekarang, Melaka kalau hari biasa ialah sekitar 700,000 orang. The whole Melaka tu sekitar 700,000 orang. Tapi bila Melaka di hujung minggu, Melaka di hujung minggu, dia mencecah sehingga 2 juta orang. Ha, boleh bayang tak berapa ramai orang yang datang Melaka hujung minggu. Ha, so kalau kita buat perbandingan hujung minggu dengan hari biasa, gapnya almost double. 700,000 dengan 2 juta, ni figure ni hampir double eh. Jadi pastinya satu jurang yang besar lah dari segi pendapatan negeri. Kalau kita fikirkan 700,000 ke 2 juta orang. So dengan penganjuran sukan sebenarnya, dia memberikan limpahan yang lebih baik. Dia memberikan limpahan yang baik. Siapa yang dapat manfaat? Okay, first kali kita directly dapat faham ialah, satu, memilih homestay hotel, itulah tentu. Stesen-stesen minyak, kedai-kedai makan, kedai peralatan sukan, baju. Melaka beli Syahir dengan Azlan eh? Bukanlah beli sebenarnya, tetapi mereka menggunakan hikmat. Bukan Syahir Azlan saja, Muklis Burhan juga di situ, Khairul Zaman juga di situ, dan dua pemain Thailand ada di situ, termasuk Kontang. Satu-satunya pemain Melaka yang akan main untuk Melaka hanyalah Syahidan Ali. Nasyau. Baik, so bila kita kata pelancongan sukan, kita kena faham juga bahawa hasilnya bukanlah dinikmati terus dalam bentuk ringgit and sen. Dia bukan macam tu. Bila kita kata pelancongan sukan, dia juga akan terima dalam branding
dia akan terima juga dalam bentuk long term marketing sebenarnya. Jadi pelajar-pelajar yang terlibat dengan kejohanan Tun Ali contohnya, after all, okay lah, kita tak pergi jauh, kita pergi nama Tun Ali tu saja. Nama Tun Ali ni akan disebut hari-hari sepanjang kejohanan ini. Ha. Itu kalau dulu, sebab dulu namanya akan disebut bila ada publication, surat khabar, TV dan sebagainya. Kalau dulu, dia hanya akan berakhir sampai habis je kejohanan, penyampaian hadiah, orang hanya akan sebut balik malam tu mungkin ada berita, besok pagi ada surat khabar, gone selepas tu. Tetapi dengan adanya media sosial seperti sekarang, kejohanan Tun Ali ni akan disebut untuk satu tempoh yang sangat panjang. Macam saya di Belarutan TV pun, apa yang kami akan buat ialah, kami yang saya lah beri kan. Apa yang saya akan buat ialah, satu live. Kedua, saya akan dapatkan footage-footage yang orang tak nampak. Maksudnya di mata saya yang ada besok, apa yang saya nampak saya akan rakam. Sebab apa yang anda nampak hanya daripada skrin handphone saya saja ataupun skrin Astro kan. Tapi apa yang saya akan buat, saya akan rakam apa yang anda tak nampak. Dan saya akan kongsikan dengan anda. Dan saya akan kongsikan dalam cara berperingkat lah. Maknanya sehari mungkin 2 video, 3 video. Jadi esok pergi Melaka. Ada. Esok pergi Melaka ni tengah cerita pasal besok ni. Ha. Jadi saya akan upload video by video, video by video. So selagi orang minat nak tengok, selagi orang rasa nak cari balik, video tu akan sentiasa ada. That's why saya kata sports tourism ni sebenarnya juga adalah satu bentuk marketing yang hebat untuk membangunkan industri sukan sebenarnya. So bayangkan berapa ramai printers baju yang dapat manfaat dengan adanya penganjuran Tun Ali Cup ni. Bayangkan kedai-kedai makan, bayangkan caterer-caterer yang akan dipanggil, bayangkan orang yang sponsor, orang yang sediakan sound system contohnya. Ini semua adalah satu kitaran ekonomi yang sangat bagus. Sukan Warga Felda, bila tu? Sukan Warga Felda tu bila? Afiq? Usmawati tak ada suara. Saya tengah kena email kerja sikit. Sekejap. Okay. So, Sukan Warga Felda saya dengar tak lama nak on juga tu eh. Saya pun tak sure. Tapi dengar-dengarnya lah akan berlangsung lagi tu. Baik, so apakah yang dapat kita manfaatkan? Okay. So, macam mana kita nak classify sports tourism ni sebenarnya? Ataupun pelancongan sukan. Baik, contohnya lah baru-baru ni lah yang tengah hangat lah RZ. Geng-geng RZ berkumpul di Terengganu kan. Okay, siapa dah pergi? Kalau dah pergi, tolong komen. Saya nak tengok siapa yang pergi. Geng-geng RZ, ada tak? Ada tak siapa geng-geng RZ? Kalau ada, kalau tolong komen. Oh, jengka lah 25, 28, 27. Oh, menarik tu. Ada tak siapa-siapa yang pergi RZ punya event dekat Kota Terengganu? Boleh kongsi tak dengan saya apa berlaku dekat sana? Ada tak? Tak pergi kan? Tak pergi. Ha, itulah. Sebab kita baca, saya rasa trending betul pasal event RZ ni kan. Orang pergi eh. Baik. Adakah event RZ itu dipanggil sebagai sports tourism? Okey. Cuba komen. Saya nak tengok. Ada tak? Adakah event RZ itu dipanggil sports tourism? Okey. Sementara saya pun tengah nak meng-email ni. Okey. Muhammad Izzat. Okey. Tak apa, saya sebenarnya tengah siapkan ni. Kita akan live pada 21 bulan malam. Rakan muda live. Saya akan buat rakan muda live. Kita akan berbicara. Salah seorang panel yang saya panggil adalah Bai Haki. Kila kegemaran anda. Kita akan bersiaran langsung di Akademi Seni dan Warisan Budaya Aswara. Okey. Kita akan live situ. Kita akan bercerita tentang apa nama? Rakan muda sebenarnya. Sebab Bai Haki masih muda. Saya nak bawa dia. Kita nak ketengahkan lagi pemain-pemain sepak takraw kita supaya lebih popular, supaya lebih ramai orang tahu semua, dan supaya mereka ni lebih ramai orang yang meminati mereka lah. Niat saja tu lah. Okay. So event RZ baru-baru ni di Terengganu juga sebenarnya layak dipanggil sebagai sports tourism. Sebab ada macam-macam event yang berlangsung dekat sana lah. Pameran lah, apalah. Bayangkan beribu-ribu jumlah RZ yang pergi. Itu baru satu jenis motor. Itu pun ada terzat juga. Itu Panther Gamma lah, apalah, ada terlanjak pergi kan. Tapi sebenarnya itu juga layak dikata sebagai sports tourism event.
kalau kita tengok dalam sports tourism, okay, dia ada beberapa. Satu dia panggil celebrity and nostalgia sports tourism pun juga boleh dipanggil. Baik. Ini siapa? Kalau macam celebrity and nostalgia ni, dia dipanggil untuk macam kita panggil geng-geng veteran. Aku juga kenal dengan veteran. Kan? So geng-geng veteran, contoh macam Otai Pilah buat. Ini saya macam spesifik ni, Otai Pilah. Sebab Otai Pilah antara yang aktif, eh. So Otai Pilah buat event. So ramai geng-geng veteran datang pergi, man. Contoh satu. Ada juga dipanggil sebagai active sports tourism. So bila active sport ni, akan kita nampak macam ni lah. Cuma Alikam. So, World Cup, Olimpik, Sukansi, Sukan Asia, ni semua adalah satu bentuk sporting event lah sebenarnya. Jadi, dia ada dua part juga. Satu dipanggil macam hard definition. Hard definition ni, hard ni keras lah. Bukan hard. Hard ni, H-A-R-D, hard. So, hard definition untuk sports tourism ni, dia refer pada jumlah orang yang datang. Macam tu. So, kita tengok macam bila lumba basikal, litur di Langkawi dan sebagainya, ribu-ribu orang datang. Jadi dia akan menyebabkan harga hotel naik, makanan dan sebagainya, demand tinggi, eh. Okay, bila sukan warga fedak, boleh refer dekat situ, eh. So, bila kita tengok dalam sports tourism ni, that's why banyak negara yang berlumba-lumba nak menjadi penganjur kepada kejohanan. Kenapa mereka berlumba-lumba nak menganjurkan kejohanan? Sebab dia akan mengakibatkan ramai orang datang. Jadi kitaran kewangan akan berlaku. Pertukaran wang asing akan berlaku. Dan sebenarnya, sports tourism ni adalah benda yang kita kena kahwinkan antara sports dengan sukan dengan kementerian pelancongan. Pernah sekali dulu arm wrestling, setahu saya ni arm wrestling pernah buat event. Arm wrestling buat event disebabkan dia bertaraf antarabangsa. Mereka menerima grant daripada Kementerian Pelancongan sehingga RM600,000. Boleh bayang tak kalau sepak takraw dapat RM600,000? Boleh bayang tak macam mana bentuk event yang kita dapat laksanakan? So ini yang sebenarnya yang saya harap, ke arah mana yang kita akan bawa. Akan berlangsung juga dalam masa terdekat ni ialah satu e-sports industry punya expo, Anjuran Kebelian Belia Sukan, dan menerusi Jabatan Belia Sukan Selangor, mereka ada minta saya untuk bantu jugalah. Jadi saya masih belum buat keputusan lagi. Sebab dulu kita pernah involve sekali. Siapa-siapa yang mungkin ingat, dulu kita pernah buat Libas Pro. Libas Pro ni saya buat sebelum zaman kita collaborate dengan Red Bull lagi. Masa Libas Pro ni kita main takraw dalam jaring macam wrestling. Kita main alai Royal Rumble. Selagi menang tunggu. Dia jadi tahapan yang tahap macam tu. So bila disebut sports industry ni yang dibawa kepada sports tourism, maka antara benda kena ada peralatan lah. Ini yang kita sangkut. Sepak takraw tersangkut dekat sini. Sebab cuma anda tulis di ruangan komen, WWF, Berok, makan ikan patin tu WWF, eh. Cuba datang di ruangan komen, apakah peralatan yang orang kata apa, bila kita sebut sepak takraw, itu adalah peralatannya selain daripada bola dan jaring. Peralatan tu mesti milik sepak takraw. Benda lain tak pakai, hanya sepak takraw saja, kecuali bola dan jaring. Cuba komen, saya nak tengok. Jadi saya nak baca. Komen lah, komen. Gelanggang atas air pernah buat tak? Dah pernah ada. Gelanggang terapung dah pernah buat dekat Siam. Tapi tak praktikal sebab sekali lepas lipat, bola ke laut, bola ke parit, bola ke tasik. So dia tak praktikal dan dia mengakibatkan bola jadi berat. So interesting tetapi tak praktikal. Macam tu. Ada cadangan? Apa produk-produknya? Selain daripada bola dan jaring, apa lagi yang kita kata dia lemah khusus untuk sepak takraw? Even gelanggang sepak takraw kita pun ada sama respect dengan badminton. Faham tak? Jadi jadi macam tu lah. So sebab sports tourism ni adalah satu industri yang besar. Saya sebenarnya bukan apa, saya berharap lah ini yang jadi satu lonjakan, kerana Exco Pelancongan Negeri Melaka sendiri adalah presiden sepak takraw Melaka. Kalau saya tak silap lah, Dato' Akram adalah Exco kalau saya tak silap. Jadi saya berharap Dato' Akram, tiang badminton boleh tiang sendiri. Kita tak boleh kata tiang sepak takraw, sebab tiang sepak takraw dan tiang badminton sama. Faham tak? Dia tak signifikan. Kalau saya bagi contoh, rugby.
Rugby dia ada baju rugby. Baju dia tak sama dengan sukan lain. Faham tak maksud saya? Yang tu. Basketball, baju basketball berbeza. Apa lagi? Baseball contohnya. Pakaian dia lain. Tapi sepak takraw ni apa je sebenarnya? Faham tak? Kelakar kadang saya tengok sepak, orang main sepak raga bulat. Cik, kau kena pakai baju sana Melayu. Tapi pakai kasut nanyang. Benda macam tu. Kan? Dia tak jadi sebenarnya. Dia tak complete. Kasut pun kasut sekolah rock, bukan kasut takraw. Faham tak? Jadi dia tidaklah se-signifikan sangat sebenarnya. Sebab kalau kita tengok, kita lag dekat situ lah. Dekat situ yang kita kurang. Jadi pemain-pemain kita industri ni tak ramai. Sebab tu kalau kita tengok, kita kata sepak takraw ni sukan orang Melayu, tapi realitinya industri yang ada di sekeliling kita masih lagi dikuasai oleh orang bukan Melayu. Bola sepak takraw bukan dibawa oleh orang Melayu. Kasut, baju apa segala bagai, apa dia sebenarnya, So jadi kalau kita tengok, bila kita kata dalam bentuk sports tourism ni, peluang besar lah. Peluang sangat besar. Jadi mungkin lah, macam saya kata tadi, Dato' Akram, saya ada satu soalan. Silakan Rob. Saya macam Dato' Akram ni, expo sukan, boleh tak nanti Dato' Akram kita jumpa, kita bincang, kita buat sepak takraw pantai dekat Kelebang? Nak tak? Bukanlah balak ke kan? So benda tu akan menggalakkan pelancongan. Macam kami buat tarikh sepak takraw pantai di Port Dickson, alhamdulillah sambutan baik. Homestay jadi penuh kan? Jadi saya percaya benda tu boleh dilakukan di Melaka juga, Macam tu. Kenapa net separuh tak sampai orang ke penuh saja tanya. Saya suka rock punya soalan. Dia memang lain macam. Dia macam ni rock. Kalau net penuh bawah sampai ke bawahan, nanti saya nak tanduk apa? Faham? Kalau tentu kalau saya guling tau, macam ikan syakap masuk jaring. Faham? Kan buruk uber je. Jadi kalau bawah tu ada ruang, saya terlajak ke sebelah, tak adalah huruf sangat. Mana faham? Okay. Ngada kan rock? Okay, so kalau kita tengok dari segi konsep sports tourism, kalau kita tengok konsep sports tourism, dia melibatkan interaction, activity, dia melibatkan orang dan juga tempat. Maksudnya, kalau kita nak menganjurkan satu sukan, kita kena consider elemen tu. Contoh, senang tak orang nak access? Senang tak orang cari penginapan? Makanan macam mana? Senang tak nak jumpa? Dia macam tu. Dia bukan sebab sewa dewan tu murah je. Kita kena mengambil semua aspek ni. Nak pergi situ, parking senang tak? That's why kalau kita tengok apa yang berlaku ialah, nak memilih venue untuk kita buat satu event ni, dia memerlukan penelitian yang baik. Kita kena consider banyak faktor. So saya sebenarnya pun tak pernah pergi lokasi yang akan dianjurkan ni besok. Stadium Bola Keranjang di Melaka ni, Bukit Serendip ke apa nama dah, saya pun tak pernah pergi. Tapi memandangkan dia pernah anjurkan di situ, Istaf Super Siri pernah anjur di situ, saya percayalah tempat tu memang sesuai, insyaAllah lah. Dan bila Datuk Sumali kata kat situ nanti akan buat juga sekali event jualan karnival, Al Ihsan pun akan buat pameran, sponsor-sponsor lain pun akan ada event sekeliling, saya rasa tempat tu sufficient lah untuk kita lalu kat situ. Jadi kan indah kalau semua negeri, apa ni, saya suka pergi stadium Tutup Paru, best pun best juga kat situ Paru tu sebenarnya kan. Cuma lighting lah dia mencabar sikit lah kat situ kan. Okay, so bayangkan kalau setiap negeri ambil peranan ini, setahun cuma 12 bulan, satu negeri satu event cukup bang. Kita akan ada satu kalender penuh sports tourism hanya sepak takraw sini. Bayangkan contohlah, saya ada satu proposal sebenarnya saya dah buat sebelum ni, iaitu Kampung Endah di Banting. Kita nak jadikan konsep sports tourism ni, iaitu orang pergi bercuti di Kampung Endah dan homestay, homestay Kampung Endah. So di sana menginap, ada aktiviti dengan orang kampung. Kita boleh bersukan, main takraw sekali, berlatih sekali, boleh buat friendly sekali. So imagine 3 hari 2 malam, katalah Jumaat sampai petang tu sampai-sampai, boom, kita terus buat jelajah gelanggang dulu. Malam ada pula aktiviti kita makan orang kampung kan, contohnya ada apa, makan-makan tu. Esok pagi-pagi, jogging dekat kebun contohnya kan,
Jongi kat kawasan kampung. Jongi mamai, jongi mamai. Lepas tu dia training-training. Nampak main tak kawasan leca. Sekali impak. Ini rock. Yang mahal rock. Lepas kita pergi tu, lihat-lihat makan tengah hari, mengayal ikan kan. Apa masak-masak kan. Oh lah, mak petang pula ada apa, metal pula lagi. Malam kita ada pula kebudayaan sikit ke apa ke kan. Kan seronok macam tu, tengkorak sekali. Best tu, 3 hari 2 malam package. Macam, ada berani? Okay, katalah satu kepala seorang bayar RM100 untuk mengalami 3 hari 2 malam punya experience. Kan best tu, macam tu. Jadi, kelab tempatan yang uruskan kat situ pun semakin dikenali, faham tak eh? Event pun hidup, kita boleh buat friendly match. Jadi kita hanya pergi contohnya dua van contohnya pergi kan. Kalau satu kepala RM100, 10 orang pergi dah RM2,000 homestay apa semua, saya rasa okey lah sebenarnya, boleh dipertimbangkan. So itu salah satu contoh lain macam mana anda boleh buat sports tourism. Baik, ada juga sports tourism yang dia sifatnya apa orang kata, berkala ataupun bermusim. Contohnya melibatkan cuaca. Melibatkan cuaca. So bila melibatkan cuaca, dia akan jadi pada musim tertentu ada permainan tertentu dimainkan. Contohnya macam itulah. Itu maksud saya. Kalau kita tengok dari segi definisi sport dengan tourism tu pun, sebenarnya dia adalah dua perkataan yang kita boleh terbalikkan. Sport tourism atau tourism sport. Sebab kalau dari segi sport tourism, hard definition dia merujuk kepada passive or active participating participation at the competitive sporting event. Maksudnya yang kita pergi macam Tun Ali ni lah. Tun Ali ni dipanggil sebagai sports tourism. Soft definition dia pula merujuk kepada primarily active recreational participation in sport. Contohnya Liga Tengkorak. Liga Tengkorak dia bukan bukan hard definition dia soft definition untuk sports tourism. Tetapi again, Tun Ali dengan Liga Tengkorak, dia keduanya perlawanan sepak takraw. Tetapi Tun Ali Cup dipanggil hard dalam hard definition sports tourism kerana dia adalah satu structured punya kejohanan. Dia jadi macam tu. So macam Perak Bison. Okay, Perak Bison dah ada kat sana kan. So macam Perak Bison bawa masuk pemain Thailand, sebenarnya bagus ke tak bagus? Bagus, kerana dia mempromosikan fan-fan daripada Thailand untuk tahu macam mana scene sepak takraw di sini. Menyebabkan mereka mungkin rasa ingin tahu, ingin menyertai, ingin datang next time. Sambil mancing okey juga, tapi mancing esok asyik kumpau. Saya tak tahu lah rok, saya kumpau-kumpau ni. Kumpau, dia bukan saya. Dato' Semali juga tengah menonton. Dato' Semali, berkabar. So, that's why tu dah dikap dalam hard definition. Dia memang fall under sports tourism. So, kalau kita main Liga Tengkorak dan sebagainya, itu fall di bawah soft definition. Jadi, sentimen Tun Ali Cup ini juga boleh dikembangkan. Bayangkan kalau dia menjadi satu acara tahunan macam King Cup. So setiap tahun orang akan menanti-nantikan King Cup. Orang akan booking hotel awal, orang akan pergi sana awal untuk berlatih dan sebagainya. So tak mustahil selepas ini Tun Ali Cup juga mampu jadi macam tu. Dia akan membuka ruang-ruang baru untuk kita explore berkaitan dengan pelancongan ni sebenarnya. Baik, itu kalau sports tourism. Macam mana kalau pula yang ni kena belajar dengan Haji Habib. Macam mana pula kalau tourism sport? So kalau tourism sport pula biasanya ialah visitor. Saya balikkan. Bila kita kata sports tourism, dia adalah orang yang pergi dan beraksi, atau orang yang pergi dan mengurus, orang yang pergi dan terlibat. Maksudnya dia mungkin event coordinator, pengadil dan sebagainya. Tapi bila kata-kata tourism sport, tourism sport ini adalah bila visitor, penonton. Itu tourism sport. Dato' Semali kata apa? Itulah asalnya good narrative. Okay, Tok, macam itulah. Dato', terima kasih atas komen. Sebab bagi saya, Tun Ali Cup perlu dilihat sebagai satu lonjakan. Dia bukan lagi hanya sekadar PSM nak buktikan yang PSM boleh buat game. So, kita kena baca macam tu. Kalau tak, dia hanya akan jadi just another game. Faham tak? Tapi bagi saya, bila Tun Ali Cup mampu menarik keluar pemain-pemain yang dah lama tak beraksi. Contohnya, besok yang akan ada, sebab saya nampak dia gambar, ialah pemain Terengganu.
yang bermain termasuk dengan lu, iaitu Hidayat. Hidayat ni adalah budak kecil satu ketika dulu. Kejohanan pertama semua hidup dia adalah bermain dengan saya. Hidayat ni sampailah dia akhirnya mewakili negara untuk acara Chenlon dan dapat pingat emas. Kemudian Hidayat senyap. Hilang, tak tahu mana pergi. Yang saya tahu dia jadi gamer. Saya dengar macam tu je. So, bila saya nampak ada gambar dari Tepi Pampang, dia beraksi, bakal beraksi esok untuk pasukan Terengganu. Wow, bagi saya itu dah satu benda yang menarik eh. Kita maknanya kita dapat tarik orang keluar daripada benda biasa. Dan saya lihat tu nak dikap juga orang mula bercakap. Ada yang nak pergi contoh macam besok Chef Kai, orang kuat komuniti sepak takraw Pahang. Dia sanggup memandu besok daripada Cyberjaya ke Melaka balik hari. Sebab nak tengok Dayat main game online sekarang. Itulah saya buat tak terlibat game online ni, saya tak reti. Jadi macam Chef Kai besok, dia tadi ajak saya nak pergi sekali, tapi sebab saya besok pagi ada urusan, saya terpaksa pergi naik motor juga. So, menunjukkan betapa dengan wujudnya kejohanan, orang nak pergi. Ini yang kena. Tapi macam Chef Kai, dia akan jatuh kategori mana? Sports tourism atau tourism sport? Dia akan masuk tourism sport sebab dia pergi menonton. Sports tourism adalah yang menganjur, yang main, yang terlibat, yang mengendali. Itu sports tourism. So, faham tak beza dia sekarang eh? Beza sports tourism dengan tourism sport. Baik. So, dalam banyak-banyak industri pelancongan dalam dunia sebenarnya, kalau kita lihat, sports tourism adalah the biggest chunk, bahagian paling besar dalam keuntungan dalam dunia pelancongan. Sports tourism adalah bahagian besar dalam dunia pelancongan. That's why kalau kita tengok pada tahun 2016, kalau saya tak silap, 2016, unjuran yang dibuat dalam satu dunia sports tourism, dia mencecah sehingga, tak silap saya, sekitar 1.4 ataupun 1.6 trilion. Trilion, bukan bilion ni, trilion. Satu dunia ni, sports tourism, dia punya worth ialah 1.4 kalau saya tak silap lah. Trilion nilai dia. Jadi, bila kita kata trilion ni, ni adalah bilion yang macam mana nak kira siut bilion yang bilion banyak tak? Banyak. So, kalau kita ni dapat al-al-al-al-al-al full lah eh, sikit je bahagian pada trilion tu pun sebenarnya dia menyumbang kepada ekonomi yang sangat dahsyat lah sebenarnya. Jadi, that's why saya teringin sangat sebenarnya persekutuan sepak takraw Southeast Asia ini ditubuhkan. Sebab saya percaya dengan masuk kontrak Red Bull kalau lagi ekstrim eh, tak semestinya boh ni rock so air cincau depan rumah kita pun boleh kalau nak. Yang penting duit ada untuk menjalankan eh. Baik, so back to this. Kalaulah entiti penumpuan entiti sukan sepak takraw di peringkat Southeast Asia ini berjaya direalisasikan eh, saya percaya nilai sports industry ni akan meroket naik. Sebab apa? Sebab demand dan juga supply yang ada dalam kitaran sports industry berkaitan sepak takraw ni sufficient dan possible untuk kita naikkan. Dan kalau tadi saya kata 1.4 bilion, sebenarnya tanpa PKP, yalah cerita je tanpa COVID lah. Sepatutnya kalau COVID tak berlaku, ni sepatutnya lah, tapi nak buat macam mana berlaku. Kalau tadi saya kata 2016, cecah 1.4 trilion, sepatutnya tanpa COVID, dijangka unjuran worth sports tourism ni mencecah sehingga 5 trilion. Nampak tak berapa lipat ganda tu? Bukan 5 bilion tau, 5 trilion. Sepatutnya dia punya unjuran tu. Kalau kita tengok sekarang ni persediaan Qatar untuk menerima World Cup sebagainya, macam-macam dia jalankan eh, bayangkanlah limpahan ekonomi yang akan masuk. And what if sepak takraw kita terlibat dalam benda yang sama macam tu lah. Jadi sebab dia, bagi saya dia complementary lah. Antara sukan dan pelancongan dia complementary. Orang nak main sukan perlukan penginapan, orang nak main sukan perlukan apa kata kemudahan makan apa semua. Jadi dia complementary lah sebenarnya. And kalau kita lihat, benda ni pernah berlaku masa satu kejohanan di Alostar sebelum ni. Oleh kerana kejohanan tu terlajak sampai pukul 3 pagi, akibatnya ialah homestay yang mereka tempah tu terpaksa meletakkan barang-barang yang keluar sebab ada orang lain booking. Nampak, faham tak? That's why sports tourism memerlukan perancangan, sports tourism memerlukan plan yang betul. So saya lihat apa yang Tun Ali Cup buat ni bukan nak memuji nama lambung eh, jangan salah faham. Bukan sebab saya sekarang ni dah baik dengan PSM, saya nak muji-muji, bukan.
Tapi sebagai orang yang mengajar khusus pasal event management, saya lihat apa yang PSM buat menerusi Tribunal Ali Cup ni well structured, well structured. Mungkin juga kerana Astro ada sekali di situ, jadi semua benda dah memang tersusun. Timing perlawanan, pemain datang, test court, jadual dah tersusun. Semua ini adalah prosesnya sports tourism. Jadi besarlah peluang dia untuk kalau kita nak masuk dalam dunia sports tourism ni. Baik. So apa contoh sports tourism yang berjaya mari kita ambil. Saya tak nak ambil lah yang macam quarterly, half yearly, benda ni 2 tahun sekali ke. Saya tak nak ambil lah macam sukan sinus, saya tak mau. Kita ambil yang konsisten di satu tempat tapi setiap tahun ternanti-nanti. Apa contoh dia? Siapa yang tahu tolong komen. Apa sukan yang anda faham yang mana setiap tahun orang ternanti-nanti penganjurannya? Dia tak ada kena-mengena dengan kekalahan Manchester United semalam. Dengar-dengar ramai fan Manchester pisang kan hari ni ya. Oh, minta maaf lah, saya tak sokong bola sepak. Dulu je lah tengok bola, sekarang dah malas. Macam ni, belum bismillah. Baik, tuliskan komen apa contoh sports tourism yang anda tahu. Baik, dan saya ada Mami. Mami dikaitkan negeri mana? Cuba teka. Mami dikaitkan dengan negeri mana? Cuba teka. Mami dikaitkan negeri mana? Cuba teka. Baik, lepas tu saya makan Mami malam ni. Apa? Cuma saya kena mengena dengan Piala Tuan Ali ni. Okay. Susah sangat kalau nak buka ni. No welding ke apa eh? Melaka. Betul, cepat tak kira. Mami dikaitkan negeri Melaka. Mami pernah menjadi penaja untuk bola rotan TV. Pernah Mami pernah jadi penaja kita. Di mana Mami masa tu dia sediakan kita berpek-pek. Mami. Mami masa tu sponsor kita. Kira impian. Mami Penang. Pergi. Ampun yang ada marah. Mami tu combi, you pilih yang lain. Nampak jangan macam-macam. Dia, kalau Mami pula tanya. Mami pula tanya. Memang Mami masa tu tak bagi saya duit pun. Mami cuma bagi saya berpek-pek lah Mami ni. Untuk dia bagi pada adik-adik yang join duit impian. Okay tu. Dia tak pun senang kat Mami lah. Fine lah. Siapa nak bagi Mami free tu lah. So, would it be next Tun Ali Cup Mami involve? Who knows? Product placement. Mami tak, sebab apa? Dulu Mami punya marketing manager ialah kawan baik saya. Tapi kawan baik saya ni dia dah keluar ke, dia sekarang di Abu Dhabi ke Dubai lah, saya tak sure. So dia dah tak bersama dengan Mami. Dia dengan Ali Kifi kalau saya tak silap. Kalau so, masa tu saya approach dia dan dia kata boleh ambil sen kalau masa cakap nak Mami aku bagi. Dan dapat Mami masa tu. So, ini juga sebenarnya adalah satu bentuk ekosistem dalam sports tourism. Apa? Sebab gila Mami ada di Melaka. So macam mana Mami nak dapat manfaat dengan penganjuran Tun Ali Khan? Faham tak? So Mami sepatutnya boleh buat sampling. Dia buka booth, dia buat jualan. Sebab produk Mami ni semua kan Mami macam tu ni, Mami ingkap lah, apalah. So bayangkan kalau Mami buka booth dekat Tun Ali Cup, dia sediakan air panas untuk orang buat Mami. Rasa saja jalan lah. Jalan pun. So kalau lah Mami nak tiba, maksudnya kejualan Mami. So apa Mami boleh buat? Mami boleh dia buat tak syarat. Okay, yuran penyertaan RM50 berserta pembelian 2 pack Mami contohnya. Ya, barang dia lah. So tu salah satu cara lah untuk mana sport tourism boleh berlaku. Okay, so mari kita sebut. Bila saya tanya contoh-contoh
sport tourism yang popular. Okay. Apa dia? Kita tak payah ambil berkaitan dengan sepak takraw. Saya ambil contoh Wimbledon main tenis. Setiap tahun orang ternanti-nanti. Spanish Open. Spanish Open bukan Olimpik. Spanish Open bukannya bukan 3 tahun, 4 tahun sekali ke 2 tahun sekali ke, bukan. Spanish Open tiap tahun ni. Tapi orang ternanti-nanti. Orang sanggup beli awal hotel, booking hotel. Orang sanggup booking awal apa macam-macam. Itu bendanya. Jadi harapan saya ialah Tunali Cup ni dia akan konsisten. Jadi kalau tahun ni bermula bulan 8, bulan Ogos, hopefully next round of Tunali Cup ialah the next Ogos, Ogos tahun depan. So seban tahun orang kata nanti-nanti. Jadi hoteliers boleh jual package Tunali Cup. Harga hotel masa tu mungkin akan jadi berbeza sebab demand. So it's a profit untuk hoteliers. That's why itu cara salah satunya lah, macam mana anda boleh lakukan mini sports tourism. So in conclusion, cuma sekarang dah pukul 11 lebih, eh? Hari pun nak kena sama kerja lagi. Saya menyambut baiklah penganjuran Tunali Cup ni. Walaupun kita pun tak tahu macam mana lagi flow dia, cuma saya melihat kempen yang dibuat. Saya melihat pasukan-pasukan yang akan bertanding pun masing-masing buat video promo pemain. Ini sebenarnya adalah satu langkah yang positif lah untuk kita mengangkat sepak takraw ni. Dia bukan sekadar main bola 12 lubang 6 orang, tetapi dia adalah satu industri yang boleh berkembang maju. So kalau anda ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, boleh kita jumpa, kita bincang, kita plan macam mana kita nak buat. Sebab saya sendiri dah terlibat dengan banyak perkara melibatkan sports tourism ni. Dan pengalaman kita mengendalikan benda ni juga saya rasa dah cukup matang. So kita boleh nampak lah ke mana arah ini boleh dibawa. So it's not only to get better player nak menang lawan Thailand. Sepak takraw bukan hanya sekadar lawan Thailand saja. Sepak takraw bukan hanya tentang menang pingat emas saja. Sebenarnya dia luas. It must be industry. Then they're sustainable. Bila jadi satu level industri, barulah banyak kejohanan, barulah bakat akan mudah kita nak hasilkan, barulah sistem sokongan berlaku, barulah orang buka mata, barulah penaja berminat untuk menyertai kita. Tak ada lain. So to conclude, apabila orang kata susahlah sikit politik, sikit politik di negara kita, kita perlu politician. Sebab apa? Through politik kita boleh meraih kuasa. Kenapa perlu ada kuasa? Sebab hanya dengan ada kuasa kita boleh melakukan sesuatu untuk menggerakkan sumber. Tak ada kuasa, memanglah mungkin dengar macam seronok je nak dengar jadi presiden. Sila lah kalau sanggup jadi presiden. Tapi bila jadi presiden, kita kena ada kuasa. Kita ada kuasa untuk mengarah, kita ada kuasa untuk mempengaruhi. Barulah benda tu akan bergerak. Kalau sekadar dia ni power kot, rajin kot, jenis macam tu, belum tentu dia boleh jadi pemimpin untuk benda-benda berkaitan dengan sukan. Sebab dia adalah sebuah industri. Dan satu benda yang kita perlukan sangat dalam industri ni ialah dalam sukan sepak takraw ni, iaitu jikanya anda di luar sana yang otaknya otak bisnes, business minded, okay? Business minded, anda kena mula mendekati sukan ini, membantu menggerakkan sama persatuan, membantu menggerakkan kelab. Sebab dengan adanya business minded people, kita boleh buat pusingan ekosistem tu dengan lebih bagus lagi. Because untuk membelanjakan satu pasukan, ini money. Untuk bawa pasukan pergi taja sini sana, dia ini money. So mana dapat duit tu? Takkan semua nak kalau ikhlas mesti dibagi. Ada puanan lah. Ikhlas pun bagi pun kena ada barang. Tak ada barang macam nak bagi? Takkan nak bagi idea je? Tentu tak helan, betul tak eh? Sebab setahu saya, majority lah kelab-kelab besar macam siapa? Penhas, Fudin, Wildan dan sebagainya lah. Ini semua belanja tak sikit bang. Ini belanja tak sikit. Ini nak dapat good player macam Sepaka semua kan. Nak dapat good player, wow, duit banyak dam. So hadiah tak seberapa pun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kos yang keluar. Tapi branding kan, saya boleh sebut Penhas, jadi macam tu kan. So maksudnya branding dia dah berjaya, pelaburan dia kepada jenama dah berjaya. So
So the same goes to apa yang Tun Ali Cup ni dah buat. Branding dah jalan. Orang dah menyebut, walaupun kejadian belum bermula, tapi orang dah menyebut. So matlamat tu dah tercapai lah sebenarnya. Hotel dah book banyak, penerbangan pun dah banyak, orang ke sana pun banyak, orang bayar tol, isi minyak, makan malam ni ramai, beberapa player yang akan makan kat Negeri Melaka. Ini semua adalah limpahan daripada penganjuran macam ni. So all in all, sports tourism adalah satu usaha yang baik. Kita kena sokong dan kena perbanyakkan lagi. Okay, so saya harap anda faham sikit sebanyak tentang sports tourism. Ada beza sports tourism dan tourism sport. Jadi semoga ilmu malam ni bermanfaat. Alright, so saya tamatkan dulu live ni. Terima kasih banyak guys. Kita jumpa esok. Hey, assalamualaikum.